Welcome to Mobile Tele ya. Los, 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 los. Oke teman-teman, welcome back again ke channel kesayangan kalian. Kali ini kita login di akun yang kemarin kita sudah ngelanjutin. Cuman katanya tadi kita sudah mabar sekali ya, dan kita menang. Cuman kita tadi kalah cok sekali ya, kalah sekali itu karena seperti kita share kemarin, kalau Balmon di god lane-nya lemah, di exp lane-nya sabun cuci, maka kemampuan kalian di late game tuh nggak ada sama sekali. Kita tadi sudah mabar sama Cilacap nih. Cuman tadi kita lupa nge-record ya. Kita ajak lagi lah. Oke, kita ajak teman kita Cilacap dari Kawunganten ya, Kawunganten kita jadi di user Gatot sih guys, user Gatot gitu ya. Nah, kita mabar dua dulu bagi kalian yang mau mabar masuk konten, silakan kalian follow yang ini akunnya ya. Akunnya guys. 6335777269. Bagi kalian yang mau mabar, silakan kalian follow ID ini ya. Oke. Oke, kita ini user apa nih guys? User 9. Kita mabar dulu aja ya, mabar dua dulu guys. Oke. Oke, di teman-teman sudah ada di time perdana ini, kita nge-recordnya itu hampir jam 7 ya, jam 7 kurang guys ya. Kemungkinan kita akan ngerekamnya nanti ngupload di YouTube, ngupload di YouTube-nya enggak lama-lama. Oke. Seperti biasa kalau kalian ingin jungler Balmon, usahakan kalian tuh ngegandeng apa ya? Ngegandeng tank seperti Hylos ya, usahakan ya. Kalau enggak kalian di late game tuh kalian garansinya tuh enggak ada. Mana tahu kalian nanti di god lane-nya sabun cuci atau di XP lane-nya tuh sabun cuci masih dibantu ya. Keputusanku tidak bisa diganggu gugat. Mungkin dinaikin sih. Cuman harus di god lane-nya harus kuat tuh. Nah. Hai teman, ingin bermain? Hai teman, ingin ngeseng? Aku adalah wujud balas dendam. Ini god lane-nya udah kuat ya, god lane-nya udah kuat, cuman nggak tahu ya, nggak tahu semuanya. Harusnya dia udah jago, soalnya udah 1267 ya, harusnya jago guys. Kalau kalian mabar dulu, lawan kan mabar juga ya, biasanya duo solo atau duo trio ya, biasanya begitu. Atau duo solo tiganya solo bisa ya. Emblemnya guys. Ini 3 magic ya. Ini kayaknya jungler atau ini jungler. Aku adalah legenda Zlatan. Kalian enggak sih? Oke, sudah ada di tayang perdana ya guys ya. Kita mabar dua bareng Cilacap Pasar KWT ya. Iyalah, dari Cilacap. Jungler Cyclops ini pakai apa? Pakai Burgen Hunter. Oke, diskon berarti farmingnya lama. Farmingnya lama ya. So, kalau kalian ketemu dengan 3 magic kayak gini, ketemu dengan 3 magic, kalian wajib pakai item Magic Defense ya, butuh Radian dan butuh Athena, dan sepatunya wajib top touch boot ya, sepatunya touch boot magic ya. Kita pakai Season Hunter, sedangkan jungler lawan pakai Burgen Hunter, cuman dia lebih cepat jadi karena ada diskon kan, cuman farmingnya lama kan. Cyclops ini kalau di late game juga lumayan angel guys, apalagi kalau seandainya udah pakai ulti di combo skill 1, udah di ulti Harley udah guys. Bismillah dulu. Welcome to Mobile Tele ya, seperti biasa. Kita langsung beli sepatu touch boot ya. Sepatu touch boot. Sepatunya ya yang ini. Seperti biasa, emot dulu kalian. Mari kita coba. Oke, kita kesini dulu. Kita langsung kesini. Nah, bar merah aman, nice. Oke, udah dibantu Cilacap, terima kasih mas, sudah selalu ya. Tapi guys, kalau tanknya kayak gini nih enak. Oke, kita sini lagi, kita ambil langsung gini. Ini mas, kerumput. Bak kerumput sini mas. Walah, ketahuan dong. Oke, nice. Sabar. Semoga nggak diambil ya, bab merah kita guys. Oh, diambil kayaknya ya, bahwa kita diambil. Oke, jadi item kedua langsung beli Radian ya, respect. Terbang.
Sabar. Santai, kena Patrick kita, guys. Mati dong. Sabar. Santuy. Ada turtle ya, Tadi kalau nggak diambil killnya kita nggak mati tadi, guys. Tapi nggak apa-apa. Sabar, kita sini dulu. Sini bang, buat sini turtle-nya. Wah, ada 5 mati di sini bang. Ada 3 orang itu. Ada Yuzong dari setup sini. Bisa kumbu kok, Santi. Santuy. Seh, harinya ada flame sword gak sih? Nanti kita langsung ke bab merah. Ini kalau bisa harus rusuh sih, cok. Nanti lihat gamenya bisa beda cerita nih, guys. Kalau kalian ketemu dengan 3 magic kayak gini, nggak cukup kalian beli Athena atau Radiant. Butuh dua-duanya, guys. Bener. Nanti kalau bahkan kalian butuh yang namanya Custom Helmet dan Oracle ya. Gak mati kita. Santuy. Untuk kehormatan dan kebebasan. Santuy, jangan ditakut ini ya. Sabar. Mereka tidak punya pilihan. Ambil bang. Mereka terbakar rata dengan tanah. Sabar ya teman-teman ya, sabar dulu. Kita belum ke gold lane, guys. Kita harus hidup, okay. Maka mereka harus ada mati. Sini. Ya ada yang lewat sini nanti nih. Ini kan. Aduh, penuh kok. Se, santuy. Keteguhan hati membawa kemenangan. Ya ada Petri nggak ya? Santuy. Flicker dia, guys. Petri. 10 kali lipat. Santuy. Sabar. Langsung beli Radian ya, respect guys. Ada buff ya, ada buffnya si Cyclops. Kita memang belum ke gold lane ya. Soalnya gold lane di GB kan, di GB guys. Oke, ada turtle. Oke, kita langsung ke turtle dulu. Ini tujuannya turtle ini, kalau kalian gold lane-nya ketinggalan gold kan, itu masih kebantu, bro. Akan membakar kalian menjadi abu. Dia loncat dulu. Oke, gak masuk gua. Santuy. Mati gak sih? Lanjut, dapat asis lagi, asem. Oke, langsung beli ini Athena ya. Langsung ya, wajib. Bantu air deh. Sabar. Ini mati gak sih? Kelas. Ya ampun. Udah gak ada asis ya, gak ada kill gua, ada parasi semua, anjir. Santuy. Gak apa-apa yang penting teman kalian ya nge-kill ya. Kalian gak usah ini sih. Gak usah terlalu ini, apa namanya? Gak usah terlalu banyak drama gitu. Sabar, kita bukan belum ke god lane ya, belum ke god lane. Sabar. Santuy. Sabar ya teman-teman ya. Kalian ingat ya, bagi kalian ketemu dengan 3 magic atau 4 magic, kalian harus sepatu kayak gini. Kemudian item kedua langsung beli Radian aja langsung, guys. Respect ya. Biar kalian diulti sama Harley, termasuk diulti langsung sama si Cyclops gak mati, guys. Cuman kalau mereka udah jadi Divine Glaive, itu udah bisa beda cerita ya, teman-teman ya. Tunggu dulu. Dia lama farming kan. Nanti. Mati gak sih? Mereka tidak punya pilihan kecuali melihat rumah mereka. Udah gak mati, guys ya. Nah, dapat. Kelas.
nggak mati guys, santuy santuy. Terima kasih mas, sabar sabar. Hai, hale 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 hale, mau kemana kamu di si turtle bang, turtle kekuatan ngising nih bang lo. Kok bisa-bisanya mereka 3 magic ya? Satu, satu, satu. Item ketiga, masih kalian beli kursen helmet ya? Masih ya? Mas Cilacap bagus sih, lumayan ya teman-teman. Oke. Sabar, cuman kalian dengan build kayak gini nih, ini kelemahannya kalau kalian ketemu di XP lane ya, ketemu hero XP lane kan kuat guys, itu susah cok, walaupun kalian punya tuh magic, XP lane nya damage kan itu jebol guys, kalian kalah ya. Jadi usahakan kalau kalian build anti magi gini, kalian harus tetap waspada dengan XP lane ya, XP lane, karena XP lane nya kan kuat guys. Oke, ya, gua datang, nanti. Gua retry. Nah itu ya kelemahan ya, kalau kalian ketemu X-Plan kuat dia guys. Mati bang. Lagi lagi. Di sini anjir. Oke, sabar sabar. Kita di ulti Harley udah nggak mati guys. Gak mati ya. Santuy, santuy, santuy. Kelemahan mage itu apa ya? Nge-push turret lama, guys. Nge-clear minion juga lama, kecuali Chang'e. Oh ya, Chang'e udah cerita guys. Gak akan berani cuma mereka, walaupun mereka magenya udah jadi 2 item masih. Magenya dengan build kayak gini kalian nggak akan apa ya? Ini dulu ya magenya dulu nih, mati bang. Ini flicker dia guys. Udah, udah mati bang. Oke, udah ulti, nice. Iya ulti apa dia bang? Betul, 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 santuy. Ini kayak gini kalian langsung beli ini cok. Beli namanya Oracle ya, Oracle. Oracle untuk ngalian ngesil kalian biar penuh dan kalian ada magicnya juga kan di defense. Ini dengan kayak gini, susunan kayak gini, kalian tuh tetap bisa mati sih guys. Kalau mereka udah jadi Genius One dan jadi Defense Glaive itu tetap mati guys, walaupun kalian dengan build anti magic ya. Santuy, santuy, santuy. Kita ambil dulu ini guys. Jadi damage kalian tuh bener-bener ngandalin God Lane sama XP Lane ya. Wah, halinya di sini gitu. Sabar, 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 sabar. Dan ini ancaman ya seperti biasa. Gak mati guys kita guys. Oh, nah dapat ya guys. Berhenti gak sih? Santuy, kekuatan ngising bang. Gila sih teman kita guys. Luar biasa guys ya. Susah nih kalau ketemu dengan 34. Aduh, aduh. Kan enggak sih? Dengan build anti magic kayak gini ya. Intinya kalau kalian walaupun pakai anti magic kayak gini, tapi kalau lawannya itu udah jadi 3 item, Genius One, Defense Glaive atau item magic lainnya ya, itu kalian tetap jebol guys, tetap mati ya. Makanya kalian di late game tetap ngandalin God Lane dan XP Lane. Dan untungnya ya, untungnya kita di God Lane-nya juga yang GG dan di XP Lane-nya GG sih ya. Ini ya, build anti magic-nya ini. Emblemnya kayak gini. Kalau kalian ketemu dengan 3 magic, kayak gini emblemnya. Build-nya ya, sorry emblemnya lagi. Sepatu Touch Boot. Yang kedua ini sebenarnya kalian bebas ya, beli Athena dulu atau Radiant. Cuman kita memutuskan Radiant soalnya nge-burst kan, termasuk
kayak Harley tadi kan. Makanya item kedua langsung beli Radian, kalian guys, beli Radian ya. Jadi Radian tuh ketemu, kalau kalian ketemu Chang'e, ketemu Amon, ketemu Yif, kalian butuh ketemu Gushon, butuh Radian ini ya, Radian. Kalian ketemu dua langsung beli Athena. Dan beli Kursen Helmet ya. Tipenya Kursen Helmet. Nah. Dan ini beli Oracle. Selebihnya nanti tinggal beli Imo ini. Beli Imo ya, Immortal. Nah, ini build-nya anti mage. Cuman ada kelemahannya build ini. Memang ini kuat. Kalian di ulti sama magic apapun nggak mati, kecuali mereka sudah jadi 3 item ya, jadi jenis one, jadi divine glaive ya, itu agak. Kemudian item magic lain damage ya, bisa apa? Holy crystal itu kalian mati walaupun kalian dengan kayak gini ya, dengan 3 ini mati, cok. Oke. Cuman nggak langsung mati, nanti sih mati, guys, gitu loh. Cuman ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau kalian baku hantam dengan Godland atau XP Land. Jadi usahakan dengan build anti magic ini kalian harus mewaspadai XP dan juga Godland lawan gitu ya. Memang kalian kuat nanti melawan ini kan. Melawan guru-guru ngebrush magic itu kalian enggak mati-mati guys, cuman ya. Tujuannya dengan build anti magic ini semua resource skill lawan tuh ke kalian kan. Jadi di ulti semua dan tinggal Godland dan XP Land kalian nge-execute aja. Udah, itu aja sih keunggulan build anti magic ya. Ini emblemnya, ini dulunya ya, singkat aja sih guys, yang penting kalian berusaha dulu, makanya kalian mabar gitu loh. Nah, kita udah lumayan banyak ini sih, banyak menang guys pakai Balmon tuh udah. Walaupun ada kalah, dan ini kalahnya pun karena memang kelemahan Balmon di godlandnya lemah, XP lane-nya sabun cuci udah. Cuman kita lebih banyak menang guys karena kita mabar, menang terus tuh pakai Balmon, nggak hoax ya. Tolonglah. Oke, sampai ketemu lagi sudah. Thank you so much yang sudah nonton dari sudah mendukung channel ini sampai gede ini. Dukung terus channel Ilmu Balmon sampai menuju 1 juta subscriber. Kan masih lama. Gak usah bermimpi kali lah, terlalu tinggi. Pokoknya dukung, semoga di tahun ini atau tahun depan kita sudah mencapai 100 ribu subscriber ya. Oke, sampai ketemu lagi video. Seperti biasa, gak bosan ngeliatin Sobat Nyos supaya kita sama-sama masuk surga ya kan. Jangan pernah dekatin narkoba, jangan pernah tinggalin sholat, dan baik sama kedua orang tua kalian. Oke? Okay? Jemput kita udah sih, udah ini cok, sudah tunggu. Dadah, assalamualaikum semua. Selamat berakhir pekan ya teman-teman ya. Dadah, assalamualaikum.